الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، بابا إبو أدي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang mudah-mudahan pagi yang barakah untuk kita sedaini pun, tentunya ketika kita keluar Bapak Ibu dari rumah-rumah kita, walaupun alhamdulillah kondisi rati bediding, nggih, masyaallah, tetapi kita bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Betul-betul kita keluar dari rumah kita yang kita tuju insyaallah adalah rumah yang terbaik, rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah Baitullah Al-Masajid. Oleh karena itu, Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, wonten ing kesempatan pagi fi yaumil ahad, insyaallah panjenengan senantiasa menghitung hari demi hari, tanggal demi tanggal. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 16 Masehinya, tentunya pun bulan September. Tentunya pun ingkang kita tangletakan adalah bulan Hijriyah. Tanggal pinten sekarang? Tanggal 5 atau 6? Suronan jenengan kapan? Nun? Kemis. Selasa napa Rebo? Nun? Yaumul Tsulatsa. Hari Selasa itu tanggal 1 Muharram. Berarti sekarang tanggal 6 Muharram. Ingkang kita sampun senantiasa paham, Bapak Ibu, bulan Muharram alias bulan Syura ingkang ngetren wonten ing kita, tentunya masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya pada masyarakat kita orang Jawa, bahwasanya bulan Muharram, bulan Syura itu bulan keramat. Bulan keramat niki leres napa mboten? Mas. Leres. Masyaallah. Nun. Kanggene Jawa, nek Arab. Nun. Bulan mulia kalau diartikan juga dengan bulan keramat, niku sami napa benten? Beda atau sama? Benten lho Pak, nggih benten. Cuma saya tanya, kalau bulan Muharram, bulan Syura niku dipun wastani bulan mulia karena bulan haram, tetapi kalau orang Jawa kemudian memberikan makna bulan keramat, itu sama atau beda? Sama atau beda? Bisa sama, bisa beda. Waduh. Nah, bedanya apa? Bedanya apa, Pak? Kalau keramat itu angker. Nah, kalau mulia
Kalau mulia itu istimewa. Nah, beda sama, bisa sama, bisa beda pripun, Mbak? Versinya. Tidak berani mengadakan acara-acara mantu, bangun rumah. Mulia untuk beribadah. Tapi Bapak Ibu, kalau ngeten, misalkan kalimat keramat itu bermakna, dimaknai barang siapa di bulan ini alias bulan Muharram atau bulan Syura, itu yang dia melakukan dosa kemaksiatan, maka bakal ciloko. Keramat niki mboten? Keramat. Nun? Keramat dan mulia. Jadi keramat alias mulia itu kalau bermakna seperti itu, betul atau beda? Betul atau beda? Betul atau sama? Salah? Tentunya Bapak Ibu, kalau bermakna keramat dalam konteks yang demikian, sing sinten wonge wonten ing wulan menika bermaksiat dumateng Allah, maka bakal ciloko. Betul? Betul? Cilokone keng pundi? Berarti kalau wonten ing wulan Sapar, sing maksiat wonten ing wulan Sapar mboten ciloko? Nun? Ciloko mboten? Mas Imam? Nggih ciloko. Lho, terus bedanya apa? Kalau wonten ing wulan Syura bulan Muharram ini sing bermaksiat itu bakal ciloko. Kalau wonten ing wulan Sapar juga demikian. Terus bedanya apa Bapak Ibu? Oleh karena itu perhatikan Bapak Ibu, kalau wonten ing syariat kita kan istilahnya bulan Muharram. Sebenarnya bukan bulan Muharram mawon loh. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, itu semuanya adalah bulan yang mulia, bulan keramat. Dalam konteks keramat mboten sebagaimana yang dipahami gak wani mantu, gak wani gawe omah dan seterusnya. Walaupun mungkin kalau kita itu husnudzon, husnudzon itu apa? Berbaik sangka. Mungkin orang Jawa itu dia itu pengerten. Pengertene pripun? Biasanya nak mantu kuwi memang isine maksiat tok. Gena mboten? Lu HP lho. Gitu mboten. Terus mungkin wong Jawa ki yo pangerten ngono, rumangsa, rumangsane piye? Ya nak jenenge wong mantu ki isine wong maksiat tok, ya wis rasah mantu lah teng sura. Apik piye? Ngeten nggih. Ya sekarang pripun? Menawi mantu kan istilahnya kalau orang umum itu isinya maksiat tok lho Bapak Ibu. Nggih. Kalau teng mriki tesih ngeten mboten? Campur sari. Kalau campur sari kemudian semuanya itu kemudian identik dengan apa? Dengan ciu dan seterusnya. Ini ku maksiat apa mboten? Maksiat nih ku. Oleh karena itu kan nak temeriki alhamdulillah mboten kekeringan tau Bapak Ibu. Temeriki kekeringan mboten? Mboten kekeringan. Tetapi jenengan pun ngertos bahasanya di daerah-daerah lereran mereka, tangen ke utara dan seterusnya, itu kan sudah mulai kekeringan. Pramila enten rencang ingkang curhat ya. Set apa? Kita itu baksos ke tangen ke utara sana. Bawa tangki dan seterusnya. Yang notabene mereka niku mboten memiliki air karena sudah kekeringan, tandon kekeringan, masjid aja enggak ada airnya. Tetapi ironisnya air gak duwe, ciu duwe gitu.
Oleh karena itu Bapak Ibu, ini sesuatu yang kita pahami. Bulan Muharram itu bulan mulia, bulan keramat. Dalam konteks mboten keramat ingkang dipun pahami kona ini maka akan ciloko, nyiro kidul dan seterusnya, enggak. Tapi keramat dalam konteks siapa yang maksiat di bulan ini maka bakal ciloko karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Berbeda di bulan-bulan yang lainnya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila kita wonten ing bulan Muharram, bulan Suro, monggo untuk kita memperbaiki Bapak Ibu kondisi kita sedayanipun. Bulan Muharram, bulan Suro, di bulan pertama tentunya karena ini adalah bulan pertama pada tahun baru 1440. Mas Imam, apa pelajaran faedah yang kita bisa ambil dari kita sekarang di tahun 1440? Apa yang kita bisa ambil? Pelajaran apa Bapak Ibu? Mas Lan, apa pelajaran yang kita bisa petik dari kita sekarang ini masuk pada tahun 1440? Untuk dan umur bertambah Bapak Ibu, sing umur 55 dadi 56, umur bertambah tapi hakikatnya berkurang. Baik, lebih mendekatkan diri dumateng Allah. Naam, Mas. Apa pelajaran faedah yang kita bisa petik dari kita itu sekarang masuk pada tahun baru 1440? Evaluasi diri. Naam, Mas Daryana. Sama. Mas. Tentunya evaluasi. Baik. Masya Allah, lebih baik dibandingkan tentunya tahun yang kemarin. Perhatikan Bapak Ibu, semua jawaban jenengan betul. Apa faedah pelajaran yang kita bisa ambil? Tetapi perhatikan, dengan kitanya masuk sekarang wonten ing tahun 1440 Bapak Ibu, berarti tahun 1439 kesana bon. Dalam bahasanya tutup buku Bapak Ibu. Tutup buku. Kenapa tutup buku? Sudah selesai. Yang mana tahun 1439 kesana itu tinggal nanti menunggu pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita nanti adalah orang-orang yang akan menerima catatan kita dengan tangan-tangan kita atau dengan tangan kiri kita? Tentunya tahun 1439 itu sudah tidak bisa untuk dirubah kecuali kalau kita itu bertaubat dumateng Allah. Sudah, karena tutup buku berarti kita sekarang buka lembaran baru pada tahun 1440 Bapak Ibu. Sekarang menikah tahun 1440 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu, cuma ada dua kemungkinan. Napa niku? Pertama, imma tahun 1440 adalah tahun terakhir untuk diri kita. Mungkin obatan? Sangat dan sangat mungkin. Kalau tahun 1439 kita sambung lewat, kita masuk 1440, mungkin sekali persenanya besar ini tahun terakhir Bapak Ibu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan
Apa itu? Al-Qais, Al-Qais man aktsaruhum lil mauti dzikran wa asyaddu istidad. Orang yang cerdas itu Bapak Ibu, orang yang senantiasa memperbanyak, memperbanyak mengingat yang namanya kematian, dan senantiasa semangat-semangat untuk mempersiapkan bekal di dalam menghadapi yang namanya kematian. Maka dari sini Bapak Ibu, adalah betul-betul tahun 1440 ini mungkin sekali adalah tahun terakhir untuk diri kita, walaupun tentunya kita berdoa Bapak Ibu, berdoa. Apa doa kita? Doa kita adalah untuk dipanjangkan umur kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairun nas man tula umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan diperbagus amalnya. Dan tentunya kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanjangkan umur kita dan diperbagus amal-amal ibadah soleh, soleh kita. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kita masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa merasakan tahun-tahun berikutnya. Antara dua kemungkinan ini Bapak Ibu. Maka oleh karena itu monggo wonten ing kesempatan injang menika, pagi yang berbahagia menika Bapak Ibu, betul-betul kita berusaha untuk semakin dan semakin meningkatkan, karena ini kita tahun baru, tentunya semuanya serba baru. Apa serba barunya? Yang paling utama adalah semangat kita Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah, tahun 1440 ini insya Allah ada perkembangan. Perkembangan apa? Perkembangan baik. Semangatnya ada peningkatan. Ngertos sebatan Mas Terina? Ngertos, kenapa nih? Semangat kok kamera niku beribu. Biasa nih Bapak Ibu, biasa nih. Tahun setengah tahun, jam setengah wolu itu dari ngenten tiang. Kalau biasanya setengah wolu tuh gimriki, menggok selinger ngenten di pengajian pora ya. Karena buat ngenten tiang. Tapi ketika wow, kalau main gak selinger, masya Allah, alhamdulillah, bon enten pit motor. Berarti alhamdulillah, tahun 1440 ini alhamdulillah ada peningkatan. Peningkatan apa? Buatan kamera. Kalau nggih kaget, iki ajeng nopo nih ngeten ya. Maka dari sini Bapak Ibu, alhamdulillah, kula nyuwun saestu, minta pertahankan Bapak Ibu. Pertahankan semangat kita, anggen kita beribadah di matang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena insya Allah mboten dangu, tidak lama kok. Sabar, sabar insya Allah di dalam ketaatan kita di matang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita badhe mendapatkan apa yang kita cita-citakan binjing wonten ing yaumul qiyamah, tidak lain adalah al-jannah al-firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Paham Bapak Ibu? Napa intine pun? Mukadimah wau. Pertama, bulan Muharram, bulan keramat. Ngatos-ngatos. Ngatos-ngatos. Yang kedua, karena tahun baru, tentunya semangat juga baru. Nak kelambi sendal, pit montor, mboten sah baru. Tetapi yang paling utama adalah semangat Bapak Ibu, al-jid wal istihad, semangat dan serius di dalam kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin inilah tahun terakhir untuk diri-diri kita. Nah, ta insyaallah wonten ing kesempatan pagi menika kita badhe kembali melanjutkan. Nah, niki semangatnya, insyaallah kitabnya,
saking semangat te teko kita pekeri. Taib. Mas Imam terakhir sampai mana? Ya masih ingat? Mas Lan. Sampai bab 4. Apa itu Mas Rari ya? Nah, baca ya Mas Imam. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itu terakhir Bapak Ibu. Apa itu? Bagaimana kita diperintahkan Bapak Ibu untuk senantiasa takut yang paling dan paling besar dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah dosa syirk. A'dham ad-dunub. Dosa yang paling besar tidak lain adalah syirk. Dan kita sampun paham bahwasanya syirik itu ada dua, syirik besar sama syirik kecil. Kalau syirik besar tentunya ma'ruf Bapak Ibu. Kalau syirik besar jelas. Apa itu? Pertama, akan menghapuskan seluruh amal. Yang kedua, mengeluarkan seseorang dari al-Islam. Yang ketiga, kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Sedangkan kalau syirik kecil, akan menghapuskan. Kalau syirik kecil Bapak Ibu, akan menghapuskan. Amalan-amalan yang kecil. Kalau syirik kecil Bapak Ibu. Kalau syirik besar itu menghapuskan seluruh amal. Kalau syirik kecil menghapuskan amal yang tercampuri dengan syirik kecil tersebut. Tidak seluruh amal. Nah, kemudian syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Tetapi yang paling kita harus takutkan Bapak Ibu adalah kalau syirik kecil besok pada yaumul qiyamah seandainya seseorang meninggal membawa syirik kecil, maka diampuni atau tidak? Diampuni atau tidak? Masalah. Diampuni. Apa sebabnya? Padahal ayatnya jelas Bapak Ibu, perhatikan ayatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Berarti kalau syirik kecil diampuni atau tidak? Bahkan. Terus ayatnya jelas innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Itu khusus untuk syirik besar. Ayatnya mboten menyebutkan syirik besar loh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik titik. Tidak mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik besar, tapi syirik. Tetapi mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Sekarang pertanyaan, kalau syirik kecil, orang itu meninggal masih membawa syirik kecil, dan syirik kecil itu pentolannya syirik kecil adalah riya. Walaupun banyak syirik-syirik kecil yang lain selain riya, tapi pentolannya syirik kecil itu adalah riya.
Nah sekarang kalau misalkan kita itu meninggal Bapak Ibu dalam kondisi masih membawa syirik kecil, belum bertaubat dumateng Allah, ketika sholat Allahu Akbar mameri, ini syirik kan, ini syirik kecil, riya. Kemudian setelah itu apa? Meninggal masih membawa itu syirik kecil, diampun atau tidak besok pada yaumul qiyamah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kenapa diampun ya Mas Lan? Karena syiriknya itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berarti besok pada yaumul qiyamah diampuni. Masteriano, gue nggak teniku. Ayo, tahun baru itu harus punya ide baru. Ojo melu-melu. Ayo, no. Kita itu cocoknya niku. Tapi, aku sama. Gih, jadi apa kok? Gih, tidak diampuni. Mana? Ini ide baru kalau ini. Beda kok gitu. Nah, kenapa tidak diampuni Pak Kong? Karena ayatnya jelas innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wah, terjadilah perbedaan di kalangan orang-orang intelek mondoan. Perhatikan Bapak Ibu, apakah untuk dosa syirik kecil ini besok pada yaumul qiyamah ketika tidak bertaubat itu diampuni oleh Allah? Memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama sebagaimana pendapatnya Mbah Kong, diampuni. Sedangkan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, itu maksud syirik tersebut adalah syirik besar. Itu pendapat pertama, memang seperti itu. Pendapat yang kedua, pendapat sebagaimana tadi Mbah Kong, apa itu tidak diampuni. Mose urung rampung. Iki masih koma. Ini nak jenengan lu pilih putih pundi? Ya boleh diampuni, yang genah kita bisa yang duwe yuk. Ngerti nih? Golek sing penak toh? Nah. Perhatikan Bapak Ibu, Cuma ngerti, pendapat ulama yang mengatakan tidak diampuni Itu mengatakan dia tidak akan kekal di neraka. Pertama, seandainya masuk neraka, tidak kekal di neraka. Berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar, kekal di neraka. Yang kedua, maksud tidak diampuni di sini Bapak Ibu, besok pada yaumul qiyamah. Bukankah kita kebanyakan nanti manusia itu akan ditimbang amal-amal kebaikan dan kejelekan kita? Paham? Maka maksud tidak diampuni di sini, dosa syirik kecil ini besok pada yaumul qiyamah itu tetap akan dimasukkan pada anak timbang kejelekan. Dan amal kebaikan kita akan dimasukkan pada anak timbang yang satunya sebelah kanan. Berbeda dengan dosa-dosa selain syirik dan yang selevel dengan kesyirikan, mungkin Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuninya. Tetapi kalau dosa syirik itu tidak diampuni, besok pada yaumul qiyamah masih terbawa itu. Dan akan dimasukkan pada anak timbang untuk ditimbang. Nanti ending terakhir pripun tergantung beratnya. Kalau nanti beratnya itu berat anak timbang kebaikan, walaupun di sini enten dosa syirik kecil,
Maka kalau berlaku ini seperti ini, alias timbangannya lebih berat kebaikannya, maka kembali kepada keumuman. Apa keumumannya? Apa keumumannya? Keumumannya adalah wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang mardiyah, tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang itu membawa dosa syirik kecil, Bapak Ibu, apakah mungkin dia masuk neraka? Mungkin. Tetapi apakah mungkin tidak masuk neraka? Juga mungkin. Tetapi yang jelas tidak diampuni. Dari sinilah kemudian para ulama mengatakan syirik kecil itu, Bapak Ibu, itu lebih besar dibandingkan dosa besar. Kenapa? Ya dari segi ini tadi. Kalau dosa besar, maka apa? Tahta masyiatillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin akan mengampuni, mungkin tidak. Tapi kalau dosa syirik kecil ini, Bapak Ibu, tidak. Maka dari sini, Bapak Ibu, luar biasanya yang namanya si syirik itu. Walaupun kecil, tetapi ternyata ekstrim, besar. Nah, maka dari sinilah betul-betul innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang alim. Kalau dia takut kepada Allah, Bapak Ibu, kemungkinan terjatuh wonten ing syirik kecil itu tipis. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita niku takute karo wong, karo mertua, karo bose, iya kan? Aku nak gak salat kok terus bose nesu karo aku. Ya wis tak salat wae, Allahu Akbar. Bapak Ibu. Maka dari sini betul-betul monggo untuk kita senantiasa dan senantiasa belajar apa yang telah diwariskan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib, itu yang terakhir, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, lanjutkan ya Mas Imam. Dari Abdullah ibn Mas'ud. Baca dulu Abdullah ibn Mas'ud. Sallallahu alaihi wasallam. Niddan. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya dia masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Dari sahabatun jalil Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Yang sering kita tanyakan, Bapak Ibu, Abdullah ibn Mas'ud ini apa kriterianya ya Mas Daryana? Abdullah ibn Mas'ud yang paling istilahnya terkenal dari Abdullah ibn Mas'ud apa? Hadis. Ya, kalau hadis ini kok hampir kebanyakan para sahabat meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Tapi yang paling paling mengesan. Nah. Mas Imam. Tersekemutan ketika Abdullah ibn Mas'ud ini, Bapak Ibu, walaupun banyak peristiwa yang terjadi pada Abdullah ibn Mas'ud, tetapi yang paling kita masih ingat, Bapak Ibu, ketika Abdullah ibn Mas'ud ini pengin apa istilahnya, kalau dalam bahasanya tiang mondoan niku ngarit. Ngarit. Ngetos ngarit mboten? Kalau ngarit pripun, Mbah Gong? Lah nek teng ngarep niku napa enten suket? Jenengan golek suket mboten enten teng mriku. Lah iya teng Indonesia. Kalau ngarit teng mriku pripun? Maslan. Yo ora ngerti wong aku yo ora ngrono. No.
Terus ngareti teng mereka niku Bapak Ibu, memang kalau zaman sekarang ada tumbuhan khusus yang ditanam, kalau dipotong nanti tumbuh lagi, potong tumbuh lagi, enten. Khusus untuk ternak. Kolonjono, enten. Dia modelnya itu kecil. Kalau kolonjono kan kayak tebu ya. Enggak, bukan seperti itu. Jadi kayak semacam ya tingginya segini ini. Godongnya kecil-kecil, hijau, masya Allah. Ini kalau konangan wong mondoan, kuwi disayur. Iya, konangan wong mondoan disayur iki. Dadi wedhuse kalah. Ya. Tetes memang ada itu. Tapi kalau itu belum zaman dahulu Bapak Ibu, itu ngaritnya itu ya wit-witan. Kalau di Arab itu Bapak Ibu yang paling banyak itu pohon sidr, pohon bidara. Nah wit kene wit doro, rine wakeh, buah yakeh. Nah itu ternyata hewan ternak kambing itu paling seneng kalau makan itu daun. Maka orang Arab itu sering ramban, dalam bahasanya apa? Ngarit, tapi ngaritnya dari pohon-pohon. Termasuk Abdullah bin Mas'ud, ketika mau ngarit kemudian ngambil itu pohon-pohon, kemudian apa? Kemudian bajunya tercantol, tersingkap karena kena angin. Kemudian setelah tersingkap ternyata kelihatan betisnya Abdullah bin Mas'ud cuma sak biting. Kalau sak biting ngeten iki Bapak Ibu, berarti Abdullah bin Mas'ud niku tiyang sugih napa tiyang mboten gadah? Nak kuru niku biasane sugih napa mboten gadah ya Mas Darina? Biasane mboten gadah. Berarti nangkene iki lemu-lemu kabeh, berarti wong sugih kabeh, alhamdulillah. Iya kan? Sing lemu sinten iki? Gitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu apa? Orang miskin. Kan kisahnya ma'ruf ketika itu apa? Istrinya saja sampai bertanya di mata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya infakkan itu harta saya kepada suami saya, boleh atau tidak? Lu malah sing wedok, malah sing napa? Ketika punya kelebihan harta, pengen digekne pada suaminya, kan siapa? Saking suaminya mboten gadah. Gaweane napa angon? Wedhus. Tetapi ternyata perhatikan Bapak Ibu, ketika para sahabat ketika melihat betisnya Abdul Masud cuma sak biting ini, kemudian apa para sahabat yang melihat itu pada senyum-senyum, masya Allah Abdul Masud, napa? Masuk betis Musa biting, pada tersenyum. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabat pada tersenyum, kemudian bertanya, wahai para sahabat, apa yang kalian tertawain? Kenapa kalian tersenyum? Mereka menjawab, ya Rasulullah, lihat itu ya Rasulullah, betisnya Abdullah ibn Mas'ud ya Rasulullah, kecil sekali. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh para sahabat, apa yang disampaikan Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabat, ketahuilah betisnya Abdullah ibn Mas'ud itu besok pada yaumul qiyamah lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Betisnya satu itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Berarti nak betisin jenengan, berarti luwe abot napa luwe endeng besok pada yaumul qiyamah? Gede-gede gombong ngeten. Perhatikan Bapak Ibu, dari sinilah kemudian para ulama mengatakan apa? Besok pada yaumul qiyamah yang ditimbang itu catatannya, amalnya, termasuk orangnya. Besok pada yaumul qiyamah akan ditimbang, pada timbangan besok pada yaumul qiyamah itu ketiga-tiganya mencakup semuanya. Nah, dan kalau kita dungo Bapak Ibu, doanya kita berat timbangan atau ringan timbangan? Kalau jangan berdoanya gimana Mas Daryana? Pengen nih berat timbangan yang baik, Mas. Sama, Bakong.
kon punya ide baru kok tahun baru kok iso padha neh itu. Nah Mas Imam, Mas Lan, apa cita-cita jenengan besok pada Yaumul Qiyamah? Timbangannya abot atau endeng? Yang berat jenengan berarti belum klebu Bapak Ibu, rong lebu. Oke, tapi pas pelajaran ki absen gitu jenengan. Apa itu? Ya menawi saged Bapak Ibu, menawi saged dan kita harus berusaha. Aja nganti ditimbang. Gitu loh. Menawi saged, kita itu jadi orang-orang yang sabiquna sabiqun. Orang-orang yang super istimewa yang tidak perlu nanti masuk pada fase timbangan. Kulo kan teko wau, cita-cita jenengan nopo? Ngeten iki. Menawi ditimbang, ya. Menawi sakit yang buat susah ditimbang. Ngeten lho. Napa? Langsung ya dakhulunal jannah bi ghairi hisabin wala adzab. Langsung masuk surga tanpa hisab. Karena timbangan itu masuknya hisab. Ngeten lho. Insyaallah nggih. Insyaallah Bapak Ibu. Maka itu kelasnya sabiqun as-sabiqun, sabiqun as-sabiqun. Jadi kalau orang-orang seperti ini Bapak Ibu, Masya Allah, super dan super istimewa. Walaupun memang yang bisa mencapai derajat ini adalah adalah thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, yang bisa masuk pada apa istilahnya tipe as-sabiquna as-sabiqun, super istimewa, yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzab, itu memang yang paling banyak orang-orang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatul kiram, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang terdahulu itu banyak. Sedangkan kalau orang-orang belakangan kados kita niku Bapak Ibu, wa qalilum minal akhirin. Sedikit. Sedikit yang bisa masuk pada kelas sabiquna sabiqun, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sedikit Bapak Ibu. Tapi masih ada peluang. Nah kita eno enek semangat napa mboten? Menawi semangat tekoni aja telat. Halo ngeten lho, Pak. Iyo, dhisik tekone sik suwung, saiki keri ngeten napa? Entah ya masyaallah. Berarti kan Bapak Ibu, alias mboten namung wonten ing majelis Bapak Ibu. Dalam segala hal, salat nggih ngeten. Ketika kita tampil hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah. Segera kita untuk ambil air wudu. Kemudian apa segera tindak wonten ing masjid. Seandainya kita nanti di masjid orang pertama setelah muadzin, maka Masya Allah. Kemudian kita salat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk, doa, zikir. Itu kriteria orang-orang yang sabiquna sabiqun. Tersekemutan ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikomati Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih ada itu orang-orang yang di belakang di luar masjid. Ketika melihat orang-orang yang seperti itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu nas muakhkharun hatta yuakhirullahu yaumal qiyamah. Masih ada senantiasa orang-orang yang keren-keren. Betul-betul nanti besok pada Yaumul Qiyamah akan dikerenkan oleh Allah. Akan diakhirkan oleh Allah. Isah lowong itu kan. Dalam bahasa ini ngeten iku Bapak Ibu.
Ya. Tadi maka sekali lagi Bapak Ibu, monggo tahun baru ini betul-betul menjadi momen terbaik untuk kita memperbaiki diri kita Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kayaknya bibit-bibitnya sudah mulai nampak. Alhamdulillah apa ada semangat baru. Walaupun saya berdoa mudah-mudahan ini mboten obor belarak. Dalam bahasa berbelarak apa? Sedilotok Pak, beruduk. Baru kuwi kok pet. Insyaallah mboten nggih. Insyaallah, taib. Nanti kita melihat coba pada pekan-pekan berikutnya, bulan-bulan berikutnya apakah kita sakit untuk kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, perhatikan Bapak Ibu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan." Sing sinten wonge mati wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia berdoa meminta beribadah kepada selain Allah, maka dakhalan nar, maka pasti dia akan masuk neraka. Perhatikan Bapak Ibu, man mata menunjukkan Bapak Ibu kulunas kullunas seluruh manusia Bapak Ibu pasti dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, man mata seluruh manusia al makhluk pasti akan kedatangan yang namanya al maut. Oleh karena itu di sini disebutkan man mata wa huwa yad'u min dunillah, sing sinten wangi ketika mati dia kok menyeru meminta berdoa dan beribadah kepada selain Allah, maka dakhalan nar. Konsekuensi ini apa Bapak Ibu? Konsekuensi ini adalah berarti orang yang man mata wa huwa la yad'u min dunillahi niddan, kongsa wang sulibun, kebalikannya berarti orang yang dia itu mati dan dia tidak meminta, tidak memohon, tidak beribadah kepada selain Allah, berarti dakhalal jannah. Namun niku mawon Bapak Ibu, namun dua niku mawon. Orang itu ketika mati apakah dalam surga atau mati dalam neraka, namun enten kalih niku mawon. Oleh karena itu ketika jenengan selesai di dalam tasyahud, tasyahud Bapak Ibu, attahiyatu lillah wassalawatu wattaibah assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian selawat. Habis selawat apa yang dibaca Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Perhatikan Bapak Ibu. Wa min adzab al-qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tetapi kalau jenengan katasakan Bapak Ibu, doa ini urut napa mboten? Mboten urut. Seharusnya doanya kalau urut itu adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa adi tasawrib. Habis itu apa? Wa min fitnatid dajjal. Karena dajjal itu muncul ketika manusia masih hidup. Habis itu baru adzabil qabri, habis itu baru adzabil jahannam. Tetapi king napa wonten ing doa ingkang dipun ajarkan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dari adzabul jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Karena memang pokoknya kehidupan namung niku Bapak Ibu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan Allahumma la ais illa aisul akhirah. Allahumma la ais illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali namung kehidupan benjing wonten ing yaumil akhir. Kehidupan dunia niku mboten kehidupan Bapak Ibu. Allahumma la ais illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan ya Allah kecuali namung kehidupan benjing wonten ing yaumil kiamah. Mboten direken. Tapi awake dhewe
kebablasan lek ngreken donya lali akhirat. Akhire mumet mikirin donya, stres mikirin donya, lempoh golek donya. Lempoh ngertos lempoh mboten? Saking kesele lempoh. Iya capek, Bu. Dados golek donya niku capek mboten, Bu? Sak pole. Golek akhirat kesel mboten? Kalau golek akhirat kesel mboten? Mumet mboten? Mulia, Mas, mulia. Loh iya lho Bapak Ibu, golek akhirat niku nggih kesel, nggih mumet. Tapi mboten maksud mumet niku kemudian aku nak teko pengajian mumet aku, mboten. Mumet tentunya apa Bapak Ibu, mungkin ketika kita beramal enten mawon sing salah paham. Akhirnya ngucapke sing mboten sekeco dirungokke, ya akhirnya gunang ati rodok mumet. Ya memang golek akhirat niku enten niku, tetes golek donya nggih mumet, nggih kesel, nggih lempoh. Golek akhirat nggih sami kesel. Tetapi tentunipun Allahumma la ais illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali namung kehidupan benjing wonten yang bel akhir. Kenapa? Karena gak level Bapak Ibu. Kenapa gak level niku? Kesele karo entuke gak level nang donya niku. Ora memper lho bahasane. Keimbang napa luwih gede kesele lan lempoe lan mumete nak donya ngeten niku. Tapi kalau akhirat Bapak Ibu, walaupun kesel, walaupun mumet, walaupun mungkin untuk stres Bapak Ibu, tetapi dibandingkan napa ingkang badhe dipendapatkan benjing wonten yaumul kiamah, tentunya tidak ada apa-apanya itu capek ketika mencarinya. Cucuke pol niku berarti kan Bapak Ibu. Paham nggih? Baik, masyaallah. Masih ada satu hadis Bapak Ibu. Baca mawon ya, Mas Imam. Sallallahu alaihi wasallam. Man laqiyallaha menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya semua nanti manusia akan menghadap Allah, baik itu muslim atau kafir, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma bedanya kalau muslim Bapak Ibu ketika menghadap Allah, maka Allah itu ridha dengan apa? Kenikmatan. Tetapi kalau orang kafir merengkili Bapak Ibu ketika berjumpa dengan Allah, maka murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Bapak Ibu, betul-betul masalah at-tauhid, masalah syirik Bapak Ibu adalah hal yang paling pokok harus kita pahami agar kita bisa menghindari semaksimal mungkin sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia binjing wonten ing yaum al-qiyamah. Salam mengatakan Bapak Ibu sekedik wonten ing pertemuan pagi menika, mudah-mudahan sedikit apa yang kita bahas dan kita sampaikan betul-betul bermanfaat untuk diri kita dan semakin menambah tingkat keimanan kita dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.